Di Surabaya, seorang siswi SMP diperkosa 5 pria setelah dipaksa menenggak minuman keras. 2 pelaku ternyata siswa SMP, teman korban. Pria berusia 26 tahun ini satu dari 5 pelaku pemerkosaan gadis di bawah umur di Kota Surabaya, Jawa Timur. Korban siswi SMP yang awalnya diajak membolos sekolah oleh salah satu tersangka dan dibawa ke rumah kos, kemudian diajak pesta minuman keras. Dari pengakuan pria ini, pemerkosaan dilakukan di dalam rumah kos yang dilihat semua pelaku. Nganunya itu satu ruangan. Jadi kamu lihat? Iya, lihat jadi dingin. Lagi mabuk atau tidak? Enggak. Sadar. Mana ceritanya? Polisi menangkap para pelaku setelah orang tua korban melapor pada polisi. Anaknya mengalami persetubuhan yang dilakukan oleh 5 orang, ya, dan dilakukan secara bergilir di satu tempat yang diawali dengan diberikan minuman keras. Gitu. Kami sudah mengamankan 3 orang, 2 diantaranya masih berusia 14 tahun, sehingga kami menitipkannya dalam proses sidik ini ke depan, kita menitipkannya di shelter di Marsudi Putra. Para tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara, sementara 2 pelaku pemerkosaan kini buron polisi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan.